Bola mampu berselamat dan langgar di terakhir tadi. Menjadikan suatu serangan tadi. Angkat penyelamatan, angkat kepada siapa? Loto Togo. Angkat sudah, pukul keras. Sudah tujuh, angkat sudah. Saya ketat, pukul keras. Ari kepada siapa yang tujuh? Macet memukul. Dibera dari Andika hari ini. Kira. Rasanya siam lagi-lagi. Ada nurun. Terus sekali ini. Ada siam. Terus sekali ini. Keras tadi kaki tujuh. Ada nurun. Terus sekali ini. Keras tadi kaki dengan kaki kali ini. Macet. Bung Siam, pemain yang legendaris, pemain yang sangat senior tentunya, Bung Siam menjadi pembeda tentunya, lakukan show kepada siapa tentu, angkat sudah, pukul keras, masuk saat tadi, bola mampu berselamat dan langgar di terakhir tadi, awal yang baik, Macet, pemain yang sangat berpengalaman, tentunya akan menjadi eksekutor ataupun gladiator besar hari ini dari tim di Adika tentunya. Kembali lagi ke depan, angkat sudah, kurang cermat tadi, lagi-lagi, pukul keras tadi, sangat baik kali ini, maksud saya, Tofan tadi, melakukan pukulan yang begitu keras, terpesul, Ari, selaku kapten tim, angkat sudah, Cian, dan mampu diselamatkan dengan Wisnu, angkat sudah, penyelesaian sangat baik tadi dari Arya, mampu diselamatkan lagi, libur dari Adika keras tadi, pemain Tofan ini yang mempunyai tinggi badan rata-rata tapi mampu mendapatkan poin awal-awal pertama ini. Kedudukan di sana adalah 3-0 umur 3 angka Adika dari Kampar ini. Angka sudah pukul keras Masjid one by one tadi dimenangkan oleh seorang Masjid yang begitu berpengalaman tentunya sudah tidak asing lagi di lapangan Rama Muda Jaya di Bentunang. 4 angka bertukar di play, pengelolaan angka dari servis dari Arini mampu diselamatkan lagi-lagi, pukul keras mampu diselamatkan lebih, angkat kepada siapa, pukul lagi, mati saya, bola pas tadi mampu diselamatkan dan menjadikan poin kembali untuk Adika dari Kabupaten Kampar. 5 angka dari servis Ari. Center selagus tanpa ada gangguan dari seorang Masjid, namun umpan dan itu manis tadi disiasiakan oleh saudara Robi, maksud saya Ari Robi. Poin kembali servis dari Ari tentunya, angka sudah, back attack tadi mampu diselamatkan, angka sudah, pukul keras Ari tadi mampu dicok oleh saudara Ari sehingga tidak tahun. Kedudukan di satu dulu, 1-6. Angka sudah, pukul keras. Sudah menjadikan suatu serangan tadi. Dari topan tadi, sehingga serangan diambil alih oleh Mejo Junior, sehingga poin kembali. 2-6, Ari yang melakukan show. Kepada siapa itu? Ligera yang ditutup. Angka sudah. Gagal dari Lupu, gagal dari Lupu. Apa yang terjadi Lupu? Tanpa ada gangguan dari blocker Bobo Junior. Disesuaikan saja dari umpan dari Ari. Kembali Ari yang berkasun. Libur tadi kurang cermat. Pasti dari Libur. Adika ini kurang konsentrasi. Apa yang terjadi? Begitu kuatnya atmosfer di babak pertama ini. Tekanannya begitu hebatnya dari PT Junior tentunya, lagi-lagi liburan tujuh, angka sudah, pukul keras. Baik sekali serangan yang dilakukan oleh Maju Kuning sehingga menjadi tindakan Arya yang akan welcome show dengan nomor punggung 2. Arya sudah saya tunjuk kepada siap, angka sudah, pukul keras, namun dibiarkan lagi, dibiarkan saja oleh Arya sehingga bola out meninggalkan jantung pertahanan yang dikawal oleh Arya tadi. Pindah, masih saya poin 4-8. Kurang baik tadi passing yang dilakukan oleh saudara
hari ini. Lagi-lagi Arya yang ketujuh. Saudara Mahyat tadi angkat keras tadi mampu dipendung oleh Rizky dan maju tentunya tadi menjadikan jantung pertahanan dari Adika Kabupaten Kampar tentunya. Angkat sudah, si A memukul. Apa yang terjadi? Si A mau menuju ke bola dari back attack-nya namun gagal tadi tanpa ada gangguan sama sekali dari pemain Adika nih. Arya, di ada di situ, angkat sudah, pukul keras. Saulara sudah percaya, bola tadi bersempat menari di atas butir net, dibiarkan saja oleh Lepi, sehingga poin, pindah poin. Untuk PJ Junior, Lepi di situ, angkat sudah. Bola tidak dibenarkan, terjadi pelanggaran dari pemain Evo Junior tentunya. Tidak poin Majid yang melakukan shot. Angka sudah keras, luar biasa service ace dari Majid tentunya. Sebagai serangan service dari Majid ini, satu angka diperoleh dari service Majid. Lagi-lagi si Ando ditutup. Angka sudah pukul keras. Majid lakukan penyelamatan. Angkat kepada siapa? Lepo pukul dengan tangan tijanya, mampu memberikan poin sangat keras tadi, meletakkan posisi jantung pertahanan dari sisi kiri si An tadi. Maju lagi, apa yang terjadi si An? Seolah-olah menjadi lumbu bagi Majid, hingga angka berturut-turut servis dari Majid tentunya. Lagi Majid shot, servis sangat baik tentunya, luar biasa servis Majid. 4 angka berturut-turut, kedudukan saat ini adalah 5-6, maju, sol, keras, maju, angka sudah, lepo, mampu selamatkan di bro, maju, masuk saya tadi, hampir saja melakukan back attack tadi, maju, tanpa ada gangguan sama sekali tadi, nampak-nampaknya Rizky tadi, yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak tahu, kedudukan di saat ini adalah 6-16, servis shot, PJ Junior, masih jadi 7, angka sudah, pukul keras. Tosan tadi yang melakukan serangan tanpa ada blocker yang naik dari PJ Junior tentunya sangat mudah. Dari Tosan ini dengan nomor punggung 9 tentunya. Shot, kepada siapa di 7? Libero 7, angka sudah, si Anu mukul. Libero, angka sudah, lagi-lagi satu dari Adika lakukan penyelamatan yang sangat baik tentunya. Libur yang tentu Ari, kepada siapa tadi? Zaki masukannya, biarkan saja oleh Lutfi, memang jauh dari jangkauan, dibiarkan saja bola out, meninggalkan jantung pertahanan dan dikawal oleh Lutfi tadi. Adika yang makam sel, maksud saya Kofa Gades, siap, sangat baik, pemainnya sangat senior ini, seolah-olah memberikan contoh kepada pemain PJ Junior. Pindah poin PJ Junior. Ari, maksud saya Arbi dia melakukan tadi. Bola out, sehingga poin untuk Adika. Rizky yang buka pada lumpur yang tujuh, angka sudah. Saya ketak pukul keras. Miskomunikasi tadi Majid dan Tovan ini, sehingga poin, tidak poin maksud saya, kedudukan di sana adalah 8-19, libur yang 7, angka sudah, lepuk memukul, luar biasa, pemain kidang, pemain satu-satunya, yang memiliki power yang sangat baik, yang sangat bagus tentunya, dengan tangan kidangnya, lepuk, pada saat pertandingan 7, libur angka sudah, si A memukul. Ada gangguan tadi dari seorang Arya, sehingga poin kembali untuk Adika Cruz dari Kampar. Lepi yang melakukan show, libero 7, angka sudah, peketek. Lagi-lagi 2 kali berturut-turut serangan yang dilakukan oleh PJ Junior dari peketek ini tidak mampu menjadikan serangan, sehingga poin kembali untuk Adika Cruz. Lepi, libero 7, angka sudah, kepada siapa? Si Anu pukul, mampu diselamatkan oleh libero. Angka tarik kepada siapa? Majid,
lagi-lagi mampu selamatkan lagi. Lepuk back attack Lepuk. Kali ini Lepuk gagal melakukan back attack ataupun serangan dari garis serang tadi. Sehingga sudah poin untuk Bebo Junior. Siap. Yang melakukan score. Siap. Ringgur yang ditutup. Ari kepada siapa yang ditutup? Masuk memukul. Luar biasa Majid begitu tinggi terbang di atas seolah-olah menyambar umpan yang diberikan oleh Ari tanpa ada gangguan. Ari 2-0 Impera 7 angka sudah pada cepat 7 Ari yang ditujuh mampu dimenangkan oleh Majid tadi. Head to head antara Ari dan Majid tadi mampu dijadikan slot terbaik dari Majid. Dan kali ini sangat baik tentunya serangan yang dibangun oleh Rio sini. PJ Junior tentunya Ari yang bakal show. Disambar saja bola tanggung tadi oleh Rio tentunya. Main kembali terkejari Ari melakukan show kepada siapa itu. Libur yang ditutup dibiarkan saja. Kurang akurat versus yang thank you.
Yeah.
Assalamualaikum, selamat malam pecinta bola poli dimanapun anda berada. Mari sama-sama kita menyaksikan pertandingan yang sangat seru Super Big Match yang turnamen bola poli putra Desa Ramba Muda, dimana mempertemukan PJ Junior dari Gengga 3 SKPC yang berhadapan langsung dengan Andika Bruce dari Bangkinang Kabupaten Kampar. Kita saksikan bersama-sama, ada bayan dari sana, Rio sekali nomor 3 hari ini, ada bertujuh dan masih bisa diselamatkan. Rio sekali nyangkat bola, ada siam libero dari Andika hari ini, rasa datangnya sehingga dia bisa diantisipasi pemain dari PJ Junior Yoka 3 SKPC sehingga menghasilkan poin untuk Andika Group nomor 7 dari Andika Group hari ini. Ada siam Mayan pelan saja datangnya, ada pun 3 terasa namun masih bisa diblok oleh Mayan dan rekannya sehingga menghasilkan poin untuk PJ Junior 1-2 skor sementara di set yang ketiga ini. Mayan lakukan curah, ayo berkumpul 7 keras dari datangnya, masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi ada libero dari PJ dari sana, siap angkat bola. Rius sayang sekali terlalu pelan dan nampaknya pukulan dari Rius sehingga menghasilkan poin untuk Andika Group. Ada berkumpul 3 dari sana, kinang-kinang bola kali ini, angkat bola jauh ke depan. Rizky nampaknya poin untuk PJ Junior nomor 9 kali ini dari sana. Ada Nurul dari sana, angkat bola, libero selamatkan nomor punggung 7, angkat. Salah komunikasi tadi nampaknya nomor punggung 1 dari Andika Group Rabu Majid nampaknya. Kali ini ada Nurul dari sana, angkat bola, sayang sekali masih bisa diselamatkan nomor punggung 7. Sayang sekali ada siapa di sana Nurul kali ini, dia mengangkat bola, masih bisa diselamatkan. Tidak lagi di puan saja, ada Marian dari sana, sayang sekali namun masih bisa diselamatkan. Ada Majid dari sana, Marian kali ini angkat bola terlebih dahulu mengenai netel nampaknya Robi pemain dari PJ Junior sehingga menghasilkan poin untuk Andika Group. Kali ini ada Majid dari sana, Majid dan kebatannya keras tidak bisa diantisipasi oleh Mayan dari nomor punggung 8 dari PJ Junior. Lagi-lagi Majid kunang-kunang bola dari sana, Majid angkat bola, masih bisa diselamatkan. Ada Rius, Ramos terlalu keras nampaknya pukulan dari Ramos sehingga meninggalkan lapangan permainan. Poin untuk Andika Group 3-6. Lagi-lagi Majid tidak lewat netter nampaknya jam dari Majid sehingga menghasilkan poin untuk PJ Junior. Siam kali ini dari sana, nomor punggung 12. Lagi-lagi siam angkat bola, libero selamatkan dengan nomor punggung 7. Masih bisa diantisipasi dengan baik dengan Ramos tadi dari sana. Kali ini lagi-lagi siam 2 poin beruntun. Lagi-lagi siam angkat bola, libero selamatkan ada Nanda. Kali nomor punggung 5, Rius kali ini ada Nurul. Rius pelan saja datangnya, libero angkat bola, nomor punggung 10 ada Nurul dari sana. Ramos kali ini bukan bola jauh ke depan, berlebih nampaknya tadi sehingga menghasilkan poin untuk Andika Group. Nomor 10 kali ini ada Pascal. Pascal angkat bola, pindahkan jauh ke depan. Si Amel menuju ada Robi dari sana, ada Rios pelan saja datangnya, masih bisa diselamatkan nomor punggung 2. Si Amel lagi-lagi ada Nurul. Rios kali ini masuk nampaknya pemirsa. Poin untuk PJ Junior 6-7 skor sementara di set yang ketiga. Lagi-lagi ada Robi dari sana, Robi angkat bola, libero selamatkan ada berpunyai 7. Kali ini Pascal sudah lewat netter nampaknya pukulan dari Pascal sehingga menghasilkan poin untuk PJ Junior 8-7 skor sementara. Lagi-lagi Robi, ada Majid dari sana, Nanda kali ini baik sekali antisipasi dari Ramos, nomor punggung 4 dari PJ Junior.
Poin untuk tubuh Bundar kali ini lagi-lagi Robi juga poin beruntun. Ada Robi nomor punggung 2. Nanda dari sana masih tindakan bola jauh ke depan. Lagi-lagi Nanda dari sana kepada Pastel. Ada Sian. Terus kawalnya keras dari batangnya. Sehingga kita bisa gantung cepat dengan baik oleh Amika Group. Poin untuk tubuh Bundar 10-7 skor sementara di set yang ketiga ini. Lagi-lagi Robi lakukan sudah. Ayo berpong yang lima nampaknya Lutfi. Lalu berhasil nampaknya pukulan dari Lutfi sehingga menghasilkan poin untuk Pejo Junior. Lagi-lagi Robi 4 poin beruntun. Robi lalu ini ada Majid yang ditujuh. Ada Nanda dari sana. Pelan saja Majid. Ada Sian. Kali ini Nur langkah bola Marwan. Pas boleh nampaknya sehingga menghasilkan ada Robi dari sana. Cunang-cunang bola Robi angkat bola. Terlalu berlaku nampaknya server dari Robi sehingga menghasilkan poin untuk Andika Group. Kali ini ada nomor punggung 2 dia di sana. Arya kali ini Rius yang dituju. Ada Nurul. Rius kali ini keras dari datangnya. Poin untuk Pedro Junior 13-8 kali ini. Lagi-lagi ada Ramos di sana. Tumang-tumang bola Ramos nomor punggung 4 dari Pedro Junior. Borong 7 ada Nanda. Ramos lagi-lagi pada Nurul. Salah pengertian dari nampaknya passing dari Nurul sehingga meninggalkan lapangan permainan. Poin untuk Andika Group 13-9 kali ini skor sementara di set yang ketiga. Ada nomor punggung 5 dari sana Lutfi kali ini angkat bola si Amen itu tujuh. Ada Rius keras dari batangnya. Basketball nampaknya kita menghasilkan poin. Ada Lutfi dari sana angkat bola dengan tangan kirinya. Ada Nurul kali ini Rius. Kalau sekali pukulan dari Rius masih bisa diblok pemain-pemain dari Andika Group. Poin untuk Andika Group kali ini 13-11. Lagi-lagi Lutfi dari sana angkat bola Mayan yang dituju. Ada Nurul Mayan masih bisa diantisipasi. Pasing yang gerak-gerak nampaknya dari Mayan. Ada Lutfi dari sana timang-timang bola Lutfi. Angkat bola siapa yang dituju? Si Andatanga kepada Nurul Mayan. Sayang sekali tidak akurat dan nampaknya blocker dari Andika Group nomor punggung 3 Rizky kali ini. Poin untuk PJ Junior. Ada Rius dari sana. Rius angkat bola keras datangnya. Ada Nanda kali ini Majid pindahkan jauh ke depan. Ada libero dari sana. Ada Nurul kali ini siang. Baik sekali antisipasi dengan kaki kali ini Majid. Baik sekali pukulan dari Majid tadi tidak berhasil diantisipasi pemain dari PJ Junior. Poin untuk Andika Group. Ada nomor punggung 7 dari sana Nanda kali ini. Nanda angkat bola. Siapa yang tujuh? Rius dia datangnya. Kali ini Sian keras dari datangnya sehingga tidak bisa yang dibuka oleh libero dari Andika Group ini. Yaki nampaknya Mayan kali ini timang-timang bola. Mayan angkat bola. Nanda yang tujuh pada Raju. Masih bermain secara poin untuk Andika Group kali ini 15-14 skor sementara di set yang ketiga. Ada nomor punggung 3 kali ini Jaki. Dan sekali pemirsa terjadi komunikasi tadi nampaknya pemain-pemain dari PJ Junior. Lagi-lagi ada Rizky dari sana. Rizky angkat bola. Rius yang dituju kepada Nurul. Ada Sian, pelan saja datangnya. Ada lagi Nurul dari sana kepada Rius. Tidak akan jauh ke depan kepada Nanda. Sayang sekali tidak ada yang mengantisipasi pukulan dari pemain Andika Group kali ini. Lagi-lagi Rizky 3 poin beruntun. Kali ini ada Rizky dari sana nomor punggung 3. Angkat bola Rius yang dituju. Alah sayang sekali pemirsa. Tidak akurat tadi nampaknya passing yang dilakukan oleh Nurul terhadap Robi. Lagi-lagi Rizky kali ini 4 poin beruntun. Angkat bola libero yang dituju. Ada Nurul di sana. Rius terlalu kencang dan nampaknya pukulan dari Rius sehingga meninggalkan lapangan permainan. Poin untuk Andika Group tertinggal
Petang kali ini BG Junior, lagi-lagi Rizky, Rio selamatkan bola, ada Siam, keras datangnya masih bisa diselamatkan. Majid kali ini Nanda Mangkusa, ada Siam, Rio, bola masih bisa diselamatkan. Ada libero dari BG Junior kali ini, lagi-lagi Siam, masih bisa diselamatkan. Nomor 5, Lutfi kali ini, ada libero, kali ini Nurul, masih Nurul bisa diselamatkan. Pelan saya dari datangnya. Tuan Santuk dari Siam sudah menghasilkan poin untuk BG Junior 16-19. Lagi-lagi Nurul dari sana, angkat bola, libero yang dituju, ada pemain BG hari ini Nanda. Baik sekali dari pukulan dilakukan oleh punggung 10 Pascal kali ini. Lagi-lagi maju dari sana, nomor punggung 1 dari Andi Gagrut. Dan sedatangnya Ramos tidak akurat dari nampaknya. Passing dilakukan oleh Ramos, nomor punggung 4 dari PJ Junior. Lagi-lagi ada maju dari sana, angkat bola, jamsot keras datangnya. Lalu-lalu tidak akurat, 2 poin beruntun dilakukan oleh maju. Kali ini dari Anika Group nomor punggung 1, angkat bola, jamsot dari sana, ada Rus. Lawatan bola Rodi, pelan saja datangnya. Ada Pascal, masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi Pascal, 2 kali pukulan beruntun. Ada Nanda di sana. Blokan kita kurang terlalu maju. Dari yang kita grup, jamsot datangnya. Kerasnya di sana ada Siam Rodi. Lalu keras tadi pukulan dari Rodi hingga menghasilkan poin untuk Andika Group. Lagi-lagi Majid memborong 5 angka sekaligus. Lagi menjadi Majid. Sayang sekali. Lewatnya tadi nampaknya pukulan dari Majid sehingga menghasilkan poin untuk PJ Junior. Ada Siam dari sana. Timang-timang bola Siam. Angkat bola jangka datang. Terlalu keras sehingga mengakhiri pertandingan di set yang ketiga ini, dimenangkan oleh Andika Group dengan skor 3-0.